Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kali ini kita mau ada pembongkaran ya untuk penggantian liner, karena yang ini linernya sudah rusak. Mau kita ganti dengan liner yang baru. Buat teman-teman yang ingin menyaksikan bagaimana proses bongkar pasangnya, tetap simak terus video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Selamat menyaksikan. Apa yang dipakai? Oh, gitu.
Pelan-pelan, pelan-pelan. Turun, turun, turun. Kopi dulu. Sudah terpasang satu. Yang baru udah kepasang. Kepasang baket. Ini dia di atas nih. Guys, baket sudah terpasang ya. Tinggal kita kencangkan baut-baut pengikatnya. Sama ini penyetelan untuk di pipanya belum pas. Bagus. Nah, oke. Hah? Wah, foto. Foto juga. Satu luar. Oke, oke lah. Untuk
Apple hostnya, pipa hostnya ya, sudah terpasang. Dia masuk ke atas liner. Ada dua ini, jangan lupa dipasang kalau nanti pasang liner. Nah ini kalau kita memasang liner yang baru, jangan lupa ini posisinya di atas, ada dua. Jangan sampai nanti ketinggal apa posisinya ada di bawah, bukan di samping. Jadi sebelum baket terpasang, ini harus di atas posisinya, kita atur dulu baru pasang baket. Ada dua ya. Ini kita copot pasang nepelnya, ada nepel. Nanti kita pasang situ, kemudian pasang ini. Ini udah terpasang ya, tinggal kita kencengin. Ini belum, baru pasang nepelnya. Oke, liner udah terpasang ya, baru sekalian kita ganti pistonnya nih, seal piston. Lagi dikencangkan ini sama Mas Abang Arif. Iya betul. Iya. Arif ini lah. Tidak masalah. Bukan Arif, siapa? Perry. Hah? Perry. Siapa? Perry. Perry kok Arif? Perry tampan. Bele-bele ki. Nanti kita tinggal kencangkan ini. Nampaknya sudah habis tenaga. Mandre. Ya capek bang, makan dulu makan. Makan dulu katanya. Bulan sudah ada sih, katanya sudah ada di pembagiannya. Oke guys, paketnya sudah terpasang, liner sudah terpasang. Nanti tinggal tes tembak beton ya. Belum ada job Mas Yan. Oke, untuk yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.